Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Dulu ketika lahir kan gak mampu untuk akikah Ustaz. Maka lebih baik mana antara akikah atau kurban ketika dia sudah balig? Kalau menurut Imam Romli, apa namanya, dua-duanya bisa jadi satu binatang, bisa ya. Artinya dibuat niat dua-duanya gitu Ustaz? Dua-duanya. Kalau tapi Bin Hajar mengatakan tidak sah itu. Tidak sah niat dua-duanya. Dua. Iya, tidak sah kabeh. Jadi ya sebaiknya ditinggalkan. Kalau demikian cari mana yang ada pendapat wajib. Ya, kurban itu ada pendapat wajib. Ya, jadi kalau sampean mampu setiap tahun wajib kurban. Kalau itu adalah di mau menyembelih di hari Idul Adha, ya berarti jelas kurban lebih utama karena ada pendapat mengatakan wah wajib. Tapi kalau sampean mampunya di lain Idul Adha, ya sembelian akikah sudah. Jelas ya? Disembelihkan akikah kalau itu adalah mampunya di luar apa namanya Idul Adha. Tapi kalau di hari Idul Adha ya lebih afdol kurban. Kalau kenapa? Karena ada pendapat yang mengatakan wajib kila bi wujubihi. Bagi orang yang mampu tiap tahun wajib kurban itu ada pendapat seperti itu. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.